Waalaikumsalam. Ya Mustafa, bagaimana menurut kamu tentang santet sihir pudu? Menurut saya itu pilihan alternatif bagi orang yang nggak punya agama, Pak. Wah, berarti yang nggak punya agama yang main kayak gituan ya? Iya, Pak. Berarti imannya belum kuat untuk bisa menjaga godaan syaitan, Pak. Waduh, setan ya? Syaitan. Permainan setan itu ya? Kacau. Waduh, menurut kamu ada saran nggak buat orang-orang yang terlanjur bermain santet? Belum tobat lah, bro. Sekarang 2020 udah gak ada santet-santet, berjuang makanya. Kalau santet milenial gimana tuh? Santet milenial? Ah. Aduh, apaan tuh sih juga baru tahu. Waduh, ada paranormal gitu? Oh, paranormal. Itu mungkin buat Indo, kalau paranormal kayak buat cerita-cerita doang, Pak. Buat orang cerita-cerita hantu gitu. Jadi, hindari santet ya? Hindari santet. Jauhi santet ya? Jauhi. Oke, Mustafa, siswa yang baik. Mudah-mudahan cita-cita tercapai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.